فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inuhu Ala umuri dunya Wa ad-din Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله إخوان دن أخوات في الدين رحمني ورحمكم الله Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu Islam. Ikhwan dan akhwat fiddin din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yaitu kita masuk kepada surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasy-syaf'i wal watr wal, -wat, wal laili idza yasra هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد Alaihim عليهم ربك Kita bahas insya Allah ayat ke 1 sampai 14 Surat ini bernama Suratul Fajr Surat Al-Fajr Dan Surat Al-Fajr Makiyah Diturunkan di Makkah yang berjumlah 30 ayat. Wal fajr Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar para ahli tafsir berbeda di dalam menafsirkan al-fajr di antara mereka ada yang mengatakan yang dimaksud adalah fajr subhi yaitu fajar subuh sebagaimana yang kita ketahui bersama wal fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar demi fajar subuh dan ada yang mengatakan salatul fajar yaitu salat fajar Allah berfirman aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajar inna qur'anal fajri kana masyhuda Sesungguhnya salat subuh fajar subuh adalah salat yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah annaharu kulluhu yaitu waktu pagi hari. Jadi menunjukkan Waktu pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mendoakan ya, kebaikan untuk umatnya di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari mereka dan waktu subuh dan termasuk salat subuh adalah salat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallal bardain dakhala jannah siapa yang menjaga dua waktu salat al bardain maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Apa salat bardain itu? Salatussubhi wal asr. Yaitu salat subuh dan salat asar. Dikatakan al-bardain ya, karena waktu subuh adalah waktu akhir daripada hawa dingin itu muncul. Dan salat asar adalah waktu awal di mana ya, akan muncul hawa dingin sehingga dua waktu salat ini adalah dua waktu banyak di antara kaum muslimin ya, lengah dan lalai di dua waktu salat ini salat subuh dan salat asar jadi artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya maka makhluk itu memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala satu Wal fajr Allah bersumpah demi fajar. Wal fajri wal layalin Ya, yang artinya adalah dan demi malam yang sepuluh. Walayalin layalin ashrin. Maka maknanya adalah dari sepuluh Zulhijjah walayalin Ashr, Ya, maknanya adalah ada sebagian yang mengatakan sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan. Dan ada yang mengatakan adalah waktu sepuluh Hijjah Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bil azminah dengan zaman waktu wal amkina dengan tempat wal makhlukat ya jadi banyak kita temui di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah bersumpah dengan tempat ya misal pada surat al balad yang kemarin kita telah bahas la uqsimu bi hadzal balad aku bersumpah dengan negeri atau dengan kota Makkah ya. Watin wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin, ya. Allah bersumpah dengan tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-azminah, dengan zaman waktu wal fajar wal asr demi waktu demi masa wad duha demi waktu duha demi waktu pagi hari Walaili idha yaksha Demi malam hari apabila telah gelap gulita ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya ya. Al-makhlukat Misal Wasyamsi waduhaha Walqamari idha talaha Watin wazaytun jadi Allah bersumpah dengan waktu atau masa Allah bersumpah dengan tempat dan Allah bersumpah dengan makhlukat dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka menunjukkan setiap tempat, waktu ataupun makhluk yang Allah bersumpah atas namanya, maka makhluk itu memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya walayalin ashr hadihil ashr hiya layalil ashr dhil hijjah ya sepuluh dhul hijjah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal amalu salih mal amal atau dalam riwayatnya dikatakan ma min ayyamin tidak ada hari ya al amalu salihu orang yang beramal saleh ya, di waktu itu ya, ahabu ilallah sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala maka tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti orang yang beramal saleh di sepuluh hari -hijjah. ya. maka para sahabat mengatakan kalu ya Rasulullah wahai Rasulullah walal jihad fi apa jihad tidak bisa menyamai orang yang beramal saleh di 10 hari Dhul Hijjah? Walal jihad kata Rasulullah. Tidak juga jihad. Ya. Padahal jihad ini amal yang mulia. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Rasul pernah mengatakan, "Al fi Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ya ya'dilul jihad?" Wahai Rasulullah, apa ada apakah ada amalan yang menyamai pahala jihad? "La tastati'unahu," kata Rasulullah. Kalian tidak akan mampu bisa menyamai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah mampu di antara kalian salat terus tanpa terputus dan puasa tanpa terputus dan berbuat amal saling kebaikan untuk Allah tanpa ada putusnya. Ya itulah pahala orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasul mengatakan walal jihad ya, tidak juga jihad kecuali kata Rasulullah kecuali illa rajulun kecuali orang-orang yang keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi wa malihi dengan jiwa dan hartanya thumma lam yarji min bi bishayi kemudian dia tidak pulang kecuali dengan namanya artinya dia gugur syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu syahid dunia wal akhirah ya. syahid ada tiga ada syahid dunia wal akhirah siapa mereka ini orang yang keluar berjihad binafsihi wa malihi dengan harta dan jiwanya kemudian dia terbunuh ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini dia tidak hukum jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan Dan di akhirat akan mendapat pahala para syuhada. Dalam hadis dikatakan li hisal. Ya. Ada pahala yang Allah berikan kepada para syuhada. Ayah, ada enam pahala kebaikan yang Allah berikan kepada para syuhada itu yang pertama syahidud dunya wal akhirah yang kedua adalah ya syahidul akhirah yaitu orang yang syahid di akhirat walaupun jenazahnya diperlakukan seperti orang yang mati biasa dia disolatkan dimandikan dikafani disolatkan siapa mereka ini ya orang-orang yang Meninggal karena wabah penyakit, orang yang meninggal karena sakit paru-paru, orang yang sakit perut, kemudian ibu yang meninggal karena melahirkan, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa bangunan, tanah longsor, dan lain sebagainya, di akhirat mendapatkan pahala kebaikan seperti Allah berikan kepada para syuhada. Yang ketiga adalah syahidul syahidud dunia, ya, yaitu orang yang berjihad, namun niatnya salah dalam berjihad. Niatnya agar dikatakan dia seorang pemberani, dia seorang pahlawan, dan itu didapatkan, ya. Maka hukum jenazahnya yang berlaku hukum orang yang mati syahid, ya, dia tidak disolat, tidak dimandikan, kemudian tidak dikafani, tidak disolatkan, tapi di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, sebagaimana hadis 3 akan dibangkitkan yang pertama kali itu para syuhada dan qariul Quran, orang yang menghafal, orang yang alim, yang belajar Al-Qur'an dan orang yang dermawan. Ya. Tiga-tiganya adalah amal yang paling mulia. Tapi begitu salah dalam niat, maka ketiga amalan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah memasukkan ketiga golongan ini yang salah dalam niat dalam beramal ya dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya wal fajri walayalin ashr wal watr yaitu demi yang genap dan yang ganjil wasyafi wal watr maka ada ulama ya yang menyebutkan di antara sumpah-sumpah ini ya, di antara sumpah-sumpah ini Allah bersumpah wal fajr wal layalin wal wal watar wal laili idza Ada yang di antara ulama yang menyebutkan sangat terkait erat dengan as salah al mafrudah yaitu salat fardhu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Misal wal fajr salat subuh. Wal yalin ya. Al ashr salat zuhur. Ya. Jadi orang salat zuhur itu kalau dikumpulkan 10. Ya. Dan juga bilangannya genap empat rakaat. Jadi tidak ada salat kalau rangkaiannya digabungkan mengalahkan salat zuhur. Jadi 10 kok bisa 10 4 rakaat sebelum zuhur arba rakaat sunnah sebelum zuhur ya setelah zuhur wajibnya 4 dan selesai selau zuhur rakaatan 2 rakaat jadi jenengan kalau menjaga salat wajib dan sunnah zuhur jenengan 10 salat salat 10 rakaat salat zuhur ya kalau dirangkaikan dengan ibadah sunnahnya nafilahnya empat rakaat sebelum zuhur boleh disunahkan empat rakaat zuhurnya dan dua rakaat setelah sholat zuhur Masya Allah jadi kalau kita jaga waktu itu kita sholat 10 rakaat wala yalin ashr wal watr syafa' itu gak genap Salat asar empat rakaat wal watr Salat maghrib tiga rakaat wal layli idha yasr dan malam yang berlalu ya salatul atamah yaitu salat isya ya ada ulama yang berpendapat demikian ya dan termasuk di dalam apa namanya uh, hitung-hitungan ya, ganjil ada yang genap wasyafa Walwater water maka di sini berlaku untuk semuanya ya. Bersifat umum. Semua yang terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 10 hijjah genap. Ya. Ada amalan yang baik yaitu di 9 Zulhijjah. Ya, ada wukuf Arafah. Ya. Dan ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah atas wasyafa walwatr, yaitu bilangan-bilangan yang genap dan bilangan-bilangan yang ganjil termasuk dalam salat ada genap ada ganjil ya termasuk al, al ashr zulhijjah, hijjah ashr, genap ya secara umum hari itu baik ada 10 terakhir dari akhir bulan Ramadan ya di dalamnya ada Lailatul Qadri ya. ada yang berpendapat di hari ketujuh ya jadi bilangan-bilang ini ada ya, dan ini merupakan di antara waktu zaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Waktu ini berjalan. Ya. Yeah. Jatah usia itu berkurang tapi usia bertambah. Tanpa terasa, Masya Allah tabarakallah. Beberapa hari lagi, satu hari lagi kita bertemu bulan Ramadan. Kadang lu, ya Allah sudah Ramadan lagi tidak terasa. Ya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan ini tanda akhir zaman, ya. Tanpa terasa usia kita, jatanya usia berkurang, usia terus bertambah. Yang dahulu usianya sekian, tahu-tahu sudah sekian. Ya. Yang dulu baru menikah, mendidik anak, tahu-tahu sudah mantu dan sudah mau punya cucu. Ya, ada yang usia sudah di atas 40 tahun. Ya. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun terus bertambah waktu itu berjalan. Dan ini termasuk sunatullah ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan nama dengan waktu, zaman, dengan tempat, dengan makhluk menunjukkan kita ini hidup ini sementara. Ya. Hidup ini akan berlalu. Maka kata, Rasulullah kun fid dunya ka annaka aw Jadikanlah jadilah kamu itu di dunia ke anak ghorib. Seperti kami itu orang asing dan seakan-akan kau adalah seorang musafir. Yeah. Ini perjalanan hidup manusia ini. Apa yang kita banggakan? Yeah. Karena semuanya akan kita tinggalkan. Jabatan akan diletakkan. Seberapa tinggi jabatan itu? Ya. Yeah. Harta akan ditinggalkan. Seberapa banyak harta itu? Ketokohan. Ya. Yeah. Syuhrah orang jadi terkenal misalkan akan diletakkan syuhra popularitas itu dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya segala nikmat duniawiyah kalau tidak dijadikan wasilah untuk taat kepada Allah tidak ada nilainya sama sekali. Apapun nikmat dunia itu. Kalau melalaikan daripada beribadah kepada Allah tidak ada nilainya sama sekali. Maka tujuan Allah berikan nikmat yang tidak bisa kita hitung ini. Wa in la Berbagai macam banyak kebaikan, nikmat tujuannya satu. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, Allah beri harta supaya kita bisa menjaga salat wajib dengan baik. Ya, menjaga salat sunnah Allah beri harta supaya kita bisa sedekah dan infak. Ya, mengeluarkan harta untuk dakwah dan jihad bukan untuk yang lain ini hikmah kenapa Allah banyak bersumpah karena hidup di dunia ini hanya sementara sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan ad mudbirah dunia ini akan kita tinggalkan irtahalati dunia mudbirah dunia ini akan ditinggalkan oleh manusia wartahalati akhirah mukbilah. akan datang kampung akhirat kita akan meninggalkan dunia akan safar menuju kepada akhirat walikulli wahidatin huma banun kata sahabat Ali bin Abi Talib dan masing-masing dari dua negeri ini banun punya anak-anak dan pecinta-pecinta apa nasihat beliau? Fakunu min abnail akhirah wala takunu min abnail dunya. Jadilah kalian orang-orang atau anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi pecinta-pecinta dunia. Fa innal yauma amal. Hidup di dunia ini yang ada hanya amal. La hisab, tidak ada hisab. Wa gadan di akhirat hisabun wala amal. Yang ada hisab dan tidak ada amal perbuatan makanya tidak ada manfaat bagi orang-orang yang menyesal di akhirat sebagaimana penyesalan ahli neraka Rabbana akhrijna keluarkan kami dari neraka ya Allah na'mal salihan agar kami beramal salih ghairal ladhi kunna na'mal yang dahulu amal soleh itu kami tinggalkan ya Allah apa kata Allah awalam nu'ammirkum oh tidak bisa bukankah dahulu kamu telah saya beri usia supaya bisa beramal dalam ayat lain dikatakan hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbir ji'un apabila kematian sudah tiba mereka mengatakan rabbir ji'un kembalikan kami ke dunia la'alli a'malu saliha agar kami bisa beramal saleh. yang dahulu amal saleh itu kami tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah angan-angan kosong kalian. Wa min waraihim barzakhun Sedangkan di alam barzah mereka di kuburnya ada dinding pemisah. Ya, antara dia dengan dunia sampai datangnya hari kiamat. Ya. apa yang kita banggakan akan kita tinggalkan ya. Kecuali kecuali disebut oleh Rasulullah mata ibnu adam amalu illa min nah, yang pertama apa al ilmu ilmu yang bermanfaat ya ini yang terus nanti dibawa sampai nanti kita menghadap Allah sampai kapanpun ilmu ini akan terus mengalir ilmu yang bermanfaat ilmu yang didapatkan dan diamalkan dan diajarkan ya. maka ada tidak ada kebaikan bagi seorang muslim seperti dia terus selalu belajar dan mengajarkan apa yang didapatkan ya. jadi tugas kita ini sebenarnya simple belajar menghadiri majelis ilmu kemudian mengajarkan ilmu itu diamalkan dan diajarkan sudah belajar tafsir kita sama-sama belajar tafsir belajar hadis kita sama-sama belajar hadis karena ini harta yang paling berharga dan ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ya. kenapa para nabi tidak meninggalkan harta dunia harta dunia ini kan habis ya fa innal anbiya lam yarithu nabi tidak mewariskan dinar wala dirham walad dunia, ya, walakin warrothul ilm. Tapi Nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan itu, dia telah mengambil bagian warisan yang paling banyak. Ya. ini barokah, alhamdulillah. Ya, Allah bimbing kita dalam kebaikan ini. Ya. dan ini nikmat. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Rasul bersabda, wa man di laubi khairan, yufaqihu fid din di antara tanda cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya adalah apa itu dia difahamkan terhadap ajaran agamanya difahamkan terhadap Islam ya, ini harta yang melimpah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam makanya kalau kita lihat kesungguhan para salaf dalam belajar itu Masya Allah untuk cari satu hadis di antara mereka rela berjalan satu bulan. Dia siapkan kendaraannya, ya, dia siapkan bekalnya, dia siapkan hartanya, mengarungi gurun pasir yang sangat luas untuk mencari satu hadis. Kenapa? Karena dia tahu itu hartanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peninggalan Rasulullah. Alhamdulillah kita sekarang tinggal ngegas saja sudah sampai masjid agung ya tinggal weng udah sampai hadis sudah dibukukan tinggal kita baca saja baca difahami maknanya tafsir tinggal baca Quran dibaca tafsirnya ya bekal insyaallah snack dikasih enak itu ya ada snacknya enggak panitia mana ini ada ndak? Biasanya ada. Mumpung belum puasa Ramadan ini, puasa enggak boleh haram. <tifat -tifat -tifat> ya. Kita ini Masya Allah nikmat sekali ya. Kajian-kajian banyak. Kok ya masih malas ngaji? Apa? Apa yang mesti harus kita cari kan itu? Ya, kajian-kajian majelis taklim banyak sekali. Kajian hadis riadu salihin, arba'in nawawiyah, tafsir misalkan ya. Tazkiyatun nafas kajian-kajian untuk meningkatkan ruh Itu Masya Allah banyak banget itu Fasilitas Allah berikan kepada kita Allah berikan mobil Minimal kita itu punya ontel punya semuanya insya Allah ya. Jangan kan ontel sepeda motor aja Minimal orang kalau enggak sepeda motoran sudah Ada yang kurang sekarang itu Minimal sepeda motor sudah punya Kendaraannya Imam Bukhari dulu apa itu? Kedua kaki beliau apa kendaraannya Imam Bukhari? Mercedes Benz? Bukan. Ya. Tapi kedua kakinya, beliau berjalan mengarungi ya gurun pasir untuk belajar hadis. Kita ini sudah masya Allah, udah. Ya. Kok ya kemudian malas ngaji? Nanti perlu dipertanyakan keimanannya. Ini harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Quran wal Hadis, Al Quran wal Sunnah. Yang Allah, yang Rasul tinggalkan, ya, lailuha kana hari. Malam itu seperti siang, sangi bercahayanya itu, ya, terang benderang. Itu. Kata Rasulullah, kalau kalian berpegang dengan keduanya, abad, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa-Sunnah. Yeah. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi nikmat waktu, luang, dan sehat, kemudian rajin duduk dalam majlis ilmu. Jadi artinya sesibuk apapun kita untuk urusan dunia, luangkan waktu untuk duduk dalam tolapulain. Kenapa? Karena dengan ilmu itu, Orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Nah, banyak keutamaan-keutamaan dalam hal ini. Kita lihat walaili idza yasar, ya. Kita lanjutkan. Walaili idza yasar dan demi malam hari apabila berlalu. hal fi qasamun lidi hijr maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan nah pari demikian itu Allah sebutkan Allah bersumpah wal fajar wal layalin ashar wal 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 laili ini sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu kata Allah subhanahu wa ta'ala bisa diterima ya oleh orang-orang yang berakal lidhi hijr bagi orang-orang yang punya akal al-hijr huwa al-aql akal ya karena dia yang bisa membedakan mana baik mana buruk dia yang bisa menahan hati untuk berbuat maksiat di ini akal ya, maka harus diisi dengan ilmu al-hijr al-aql atau dikatakan al-aql adalah hijran kenapa li'annahu yahjuru sahibu an fi'lil karena dia mampu mengontrol diri ya menolak dari amalan-amalan buruk ya atau istilah sekarang orang menyebut akal sehat ya. jadi akal yang bersih adalah akal yang bisa membedakan antara hak dan batil ya itu akal yang benar akal sahih adalah akal yang bisa membedakan mana hak, mana batil mana perkara yang ma'ruf, mana perkara yang mungkar tidak terbalik ya jadi orang kalau kemudian berpikirnya terbalik berarti tidak berakal misal perkara ma'ruf dianggap dia mungkar yang mungkar dianggap ma'ruf ya. yang hak dianggap batil yang batil dianggap hak atau dia mencampurkan arah hak dan batil antara tauhid dan syirik ini orang tidak berakal ya jadi orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah yang melanggar larangan Allah adalah orang yang tidak berakal ya. maka akal ini yang mampu kemudian mengontrol ya. antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk ya, misalkan lisan Allah, Allah berikan nikmat ini lisan Nah kalau dia punya akal yang baik Akal yang sehat Tentu lisan ini akan terjaga Dari hal Mendolimi, mencela saudaranya Menggibah saudaranya Ngerasani saudaranya Dan tentu kalau akal dia baik Akan gunakan lisan ini Untuk berzikir kepada Allah Tilawatul Quran ya, Mengatakan perkataan yang baik Allah berikan tangan kalau dia punya akal yang baik akan dia gunakan tangan ini untuk taat kepada Allah kalau orang tidak punya akal yang baik akan dia gunakan tangan ini untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah akal ini pengarahnya adalah apa? ilmu Quran dan sunnah Husnudhan kepada manusia, kepada orang Hal demi sumpah-sumpah yang dahsyat tadi kata Allah ya. Adakah diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Nah, orang-orang yang berakal adalah yang melihat apa yang Allah sampaikan tadi itu dengan tadabur yang sangat baik yang akhirnya kemudian melahirkan iman dan amal. Ya. Orang kalau sudah beriman, konsekuensinya harus beramal. Jadi tidak bisa orang kemudian iman tanpa amal. Orang kalau sudah banyak amalnya, insya Allah imannya bertambah. Makanya ikhtikot ahlu sunnah mengatakan iman itu bertambah berkurang. Bertambah dengan kebaikan dan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi orang kalau sudah mengaku saya beriman kepada Allah, konsekuensinya laksanakan perintah Allah. Laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu konsekuensinya. Orang kalau sudah iman mesti beramal dia. Orang kalau sudah beramal, insya Allah bertambah imannya. Maka tidak bisa orang beriman tanpa amal. Orang beramal tanpa iman, tidak bisa. Orang kafir beramal tanpa iman, tidak tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dahulu pernah saya analogikan bahwasanya saya gambarkan, ya iman itu seperti angka satu, dunia itu angka nol nol yang banyak itu kosong kosong kosong. Ya. Kalau ada angka nol sepuluh berapa jumlah bilangan itu? Jangan mau dikasih uang tulisannya nol nol sampai sepuluh mau dikasih uang jumlahnya uangnya ya tulisannya nol 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 rupiah. Ada harganya itu? Disuruh, buat beli apa nggak laku itu beli tempe goreng aja satu nggak laku yeah. beli tempe satu aja nggak mau terima itu orang yang yang jual itu karena nggak ada nilainya apa nilainya apa nggak ada itulah orang kalau dari dunia nggak ada iman tapi kalau ada iman dan Islam muncul angka di depannya yeah. kalau ada dua angka nol 00 ada satu muncul kita bisa sebut bilangannya 100 tambah 01 jadi 1000 01 jadi 100 ribu sampai 1 miliar 00 banyak ada nilainya karena ada angka satunya jadi berharga ya tidak ini kasih uang tulisannya 0 angkanya 6 ada satu ada 06 milih mana jenengan nah, misalnya milih ada angka satunya ya Itulah maknanya, kalau ada iman Islam, hidup ini berharga. ya. Kalau tidak ada iman dan Islam, tidak ada nilainya kehidupan ini. Seperti bilangan angka tadi itu. Nah itu lagu-lagunya sudah mulai ini. <laughs> Saingan ya. Sudah mengudara musiknya ini. Fokus ke sini ya, jangan ngerumah-ngerumah nasib-nasib ini loh nanti bingung jenengan nanti ini. Ya. Baik, kemudian Allah katakan, alam taro kaifa faala Ya, setelah Allah bersumpah, adakah orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari sumpah-sumpah itu? Kemudian Allah mengatakan, alam taro kaifa faala Ya, wahai Muhammad, kitabnya kepada Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam Alam tara tidakkah kamu perhatikan tidakkah kamu lihat ya kitabnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi artinya kalau kepada Rasulullah berlaku untuk umatnya Tidakkah kamu perhatikan tidakkah kamu melihat apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad ya Bi Ad ini kaumnya nabi siapa kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa? Hud alaihissalam ya Nabi Hud yang terkenal dengan hal dorohnya yang luar biasa peradaban kemajuannya nggak tertandingi sampai hari kiamat nggak ada itu bagaimana mereka ini mampu ya dengan teknologinya gunung jadi rumah jadi istana itu. gunung di sana bukan seperti gunung lawu gunung batu bisa dipahat dengan sangat indah jadi istana perkebunannya makmur kerajaannya luar biasa sudah peradaban pertama kali yang sangat luar biasa hal yang sangat diagungkan oleh manusia pada waktu itu kemudian apa Allah hancurkan seperti tidak pernah ada lagi ini Allah berikan peringatan bagi orang-orang yang sombong orang-orang yang durhaka kepada Allah karena dunianya Allah berfirman alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad ya namanya adalah kaumnya yaitu penduduk iram ya yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi menjulang bangunannya tinggi dibuat dari gunung ya teknologinya luar biasa perkebunannya persawahannya kerajaannya luar biasa hebatnya itu dibanggakan ya tidakkah kamu melihat apa yang Allah perbuat terhadap kaum ad yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan hancur berkeping-keping tanpa ada sisa apa yang dibanggakan ya tidak ada sama sekali maka jangan terlalu bangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Ya, itu mudah Allah hancurkan. Kalau apa? Kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan ukuran bahagia. Ya, jadi bukan ukuran sukses itu orang kaya, bukan. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian dia kaya, taat kepada Allah seperti Sulaiman alaihis salam ya. Ya Allah karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak pernah ada sebelumku dan sesudahku. Jadi orang kaya sekarang ini wong Sugi, sak dunya sapa? Sebutkan. Tidak ada yang mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Ya. Dia menjadi mulia karena beliau seorang nabi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya. Makanya orang yang paling beruntung itu orang yang dunianya banyak, ilmunya banyak, ibadahnya baik, imannya baik. Itu Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan yang pertama ini. Dunia, dunia ini kuatah, jabatannya tinggi, ya. apapun harta dunia dia punya. Tapi digunakan satu untuk dakwah, bagaimana dakwah ini lancar. Untuk jihad, bagaimana orang bisa berjihad, berangkat jihad misalkan menyantuni anak yatim ya memberi makan orang miskin ngasih iftar ya pada waktu buka puasa misalkan oh masya Allah itu ya nah itu dia ya, artinya harta itu kalau kemudian menjadikan seorangnya beribadah kepada Allah itu luar biasa bagaimana Daud alaihi salam dan banyak para nabi yang mereka hidupnya sangat luar biasa dan mereka ibadahnya pun luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan kisah-kisah terdahulu, alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad imad allati lam yukhlaq fil bilad. Ya. Yaitu penduduk Iram ya yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yuhlaq mithlaha fil bilad yang tidak pernah ada bangunan-bangunan seperti itu di negeri-negeri lain. Wa Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya ini kaum Samud. Kaum Samud nabinya nabi siapa yang diutus kepada kaum Samud? Hmm. Nabi siapa? 'Ad Nabi Hud. Samud Saleh. Ya. Nabi Saleh. Betul tidak? Iya. Nah, siapa yang tahu? Betul tidak? Betul ya. Nabi Saleh. Wa Tsamud alladzina jabu shakhra yang mereka memotong batu-batu ya, besar di lembah. Wa Firaun dzil ya, dan Firaun yang memiliki bala tentara yang sangat kuat dan banyak. Ya. Ini golong-golongan yang Allah sebutkan ini orang-orang besar semuanya dunianya punya kekuatan bala tentaranya hebat Fir'aun alladzina tagaw fil bilad jadi Masya Allah ya orang-orang Iram ini uh, dia merupakan nama Qabilah ya Iram Qabilah yang memang tawalul ajsam orangnya besar besar ya tampilannya itu tinggi kuat orangnya kuat kuat wazatukum fil halki bastah sebagaimana Allah uh, berfirman lewat lisan Nabi Hud fil halki bastah dan Allah tambahkan pada diri kalian itu kekuatan ini mukobila yang sangat luar biasa kemudian Allah binasakan juga kita lihat wasamu jabu bil wad ini kelompok-kelompok ataupun kabilah-kabilah yang luar biasa yang sangat kuat kemudian Allah binasakan wa fir'aun ya fir'aun yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'lah saking kuatnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la saya adalah rob kalian merasa bala tentaranya hebat kemudian kekuasaannya hebat dia sambung-sombong mengatakan ana rabbukumul a'la ya dan dia mengatakan "Ma'alim min ilahin ghairi tidak ada ilah yang aku dengar ya selain aku kata Firaun wa fir'aun autad al autad autadu ta'dzib bala tentaranya kuat sangat dahsyat hukumannya siksaannya ya itu fir'aun selalu menakut-nakuti kaumnya dengan siksaan alladzina taghaw fil bilad yaitu orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dalam dalam negeri ya di negerinya Alladzina tagaw fil bilad Fa'aktharu fihal fasad Membuat banyak kerusakan Nah sebesar besar kerusakan adalah syirik syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam ayatnya Zohar al fasadu fil barri Wal bahri bima kasabat aidin nas ya, Banyak muncul kerusakan Di daratan dan di lautan Disebabkan karena dari ulah manusia itu sendiri Akhirnya apa? Fasabba alaihim saut adab Fasabba alaihim rabbuka saut adab Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka ya, Cemeti adab Allah turunkan kepada mereka adab Kenapa? Karena mereka sombong Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Subhanallah Maka harus berhati-hati ya. Tatkala orang sudah membanggakan Bangunan-bangunan mewahnya kemudian dia sombong kepada Allah dan menentang Allah, Allah akan binasakan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. <tuhilas> inna rabbaka bil mirsad. Nah, ini ya. Dari peristiwa ini Allah kemudian mengatakan inna rabbaka bil mirsad. Ketahuilah sungguhnya Rabbmu, ya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi Allah melihat setiap gerak gerik hambanya. Apa yang dia ucapkan Allah tahu. Apa yang dia amalkan Allah akan minta pertanggungjawaban dari amalnya. Inna Rabbaka mirsad maka ayat ini merupakan takkid penegasan penekanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yarsudu a'malahum Allah melihat mengawasi perbuatan dan amal-amal mereka dan Allah tidak lalai sama sekali nah di sini ada beberapa faedah dari ayat 1 sampai 14 ini ya. yang pertama adalah ta'zimul Ta qasam bitana'u'il muqassambih ya. muqassambihi maka keagungan ya Al-Qasam Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya maka menunjukkan kemuliaan makhluk itu Allah maha besar dengan banyak ya di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan jenis-jenis sumpah tadi. jenis sumpah. Dan Allah sebutkan ada isi sumpah. Ini faedah yang pertama. Jadi Allah Maha Besar akan bersumpah dengan sesuatu yang besar. Atau ada kaidah lain? Al-'Azim la illa bi Sesuatu yang agung, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar dan mulia. Faedah yang kedua, di sini menjelaskan tentang keutamaan akal ya dan kedudukannya. Jadi bagaimana akal ini harus baik, harus bersih. Tentunya akal yang bersih dan baik adalah akal yang bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk, mana hak, mana batil, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Allah berfirman, "A'udzu rajim." bagi orang yang tidak bisa menggunakan akalnya diancam oleh Allah jahannam dan sungguh telah banyak kami campakkan ke dalam neraka jahannam ya dari golongan jin dan manusia lahum kulubun la biha mereka punya hati namun hatinya tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah digunakannya sebaliknya untuk menentang Allah walahum ayunun la biha dan mereka diberi mata oleh Allah la yufsiruna nabiha. yang tidak melihat ayat-ayat Allah sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walhum adhanun. la yasmauna nabiha. dan mereka ya diberi telinga namun telinga itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ulaika kal anami balhum adal mereka itu seperti binatang ternak balhum adal dan mereka lebih hina ya dalam ayat lain dikatakan afalam yasiru, tidaklahkah kamu melihat? Ya. Tidaklah kamu bertebaran di muka bumi ini fatakunu lahum yeah. qulubun yaqiluna biha. Sehingga ada orang-orang yang kemudian menjadikan ya yeah. qulubun yeah. hatinya yeah. menyelisihi akalnya. fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur Allah beri mata Allah beri telinga Allah beri akal namun tidak digunakan untuk mengingat Allah kata Allah fa innaha la ta'mal absar mereka tidak buta matanya walakin ta'mal qulubul lati fis sudur tapi yang buta mata hatinya nah, orang buta tidak dicelah ya justru yang dicelah itu orang yang buta hatinya kalau orang kalau sudah buta mata hatinya itu bahaya. Orang tidak bisa melihat matanya tidak dicelah. Bahkan diantara mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang bisa melihat gitu ya. Tidak bisa melihat hafal Quran. ya oh, coba kita bisa melihat ini. Kadang hafal ya susah gitu ya. Ada itu, udah bisa lihat hafal Quran masya Allah. Bagaimana tuh bacanya? Ternyata dibacakan gitu ya masya Allah. Ya, yang kita lihat aja baca hafal juz 30 susah muter-muter ya. Nah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki ya maka orang yang buta matanya itu bukan bukan aib ya aib orang dicela itu kalau sudah buta mata hatinya hatinya tertutup dari kebenaran itu yang bahaya kemudian yang ketiga yang ketiga yang terakhir insyaallah Faedah ketiga adalah menunjukkan keagungan ke kudrah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghancurkan kelompok-kelompok besar ya yang mana mereka menentang Allah Subhanahu wa ya, taala mudah bagi Allah untuk menghancurkan apa yang mereka bangun ya dengan kekuatan-kekuatan mereka karena mereka tentunya apabila mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan-kesombongan mereka Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.